Bismillahirrahmanirrahim Keyakinan yang paling asasi seorang Muslim adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala iaitu mengimani Allah sebagai Rob, Sang Pencipta, Penguasa dan Pengatur Alam ini yang senantiasa memberikan rezeki dan terus-menerus mencurahkan kenikmatan kepada kita. Yang menurunkan kepada kita hujan, yang dengannya Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman sebagai rezeki dan makanan bagi kita. Dialah yang menghidupkan dan mematikan kita. Yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun Yang bisa keluar dari bawah kekuasaan Allah, dari bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga termasuk keimanan yang paling asasi yang harus dimiliki oleh seorang Muslim adalah mengimani hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Apabila hanya Dia sebagai Rob yang menciptakan, yang menguasai, dan mengatur seluruh alam ini, seluruh makhluk yang ada di dalamnya. memberikan rezeki dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan maka sudah sepatutnya kita pun beriman hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul al arda firasyaw was samaa'a binaa'a وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادَوْا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu, menyembahlah hanya kepadanya, serahkanlah semua amal ibadah, ibadah kalian hanya untuknya, yang telah menciptakan kalian, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, ja lakumul arda ah. juga dia yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap kalian, Wa anzala minas sama dan dia pula yang menurunkan untuk kalian air yang berasal dari langit. Fa'akhraja bihi minat samarati rizqan lakum. Lalu dengan air tersebut, Allah keluarkan dari bumi berbagai macam tumbuhan. Berbagai macam tanaman. Apakah itu buah-buahan, padi dan lain-lain. Sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi angdada wa'antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Padahal kalian sudah mengetahui. Inilah jemaah sekalian dua ayat. Yang berisi kalimat perintah yang pertama dan larangan yang pertama. Apa kalimat perintah yang pertama jemaah sekalian? U'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Rabbimu. Sedangkan kalimat larangan yang pertama adalah sebaliknya. Larangan beribadah kepada selain Allah. Fala taj'alulillahi angdada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kalian persembahkan ibadah kalian kepada mereka. Padahal kalian mengetahuinya. Oleh karena itu jemaah sekalian. Inilah kewajiban hamba yang terbesar. Mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dan meyakini hanya Allah satu-satunya yang pantas disembah. Mengapa jemaah sekalian? Karena hanya Dia, Sang Pencipta, yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Hanya Dia yang menghamparkan bumi ini untuk kita, hanya Dia yang mengangkat langit sebagai atap bagi kita, hanya Dia yang menurunkan air untuk kita. Lalu hanya Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai makanan dan rezeki bagi kita. Maka Allah menyatakan, Dialah Rob kalian yang patut disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Dan Allah telah melarang kita menyembah kepada selainnya. Inilah jemaah sekalian inti daripada ajaran Islam. Yang terkandung dalam kalimat, La ilaha illallah. Yang artinya, La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita Dialah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita Dan dia juga yang membentangkan bumi ini untuk kita Sehingga kita bisa hidup di atasnya Dan langit sebagai atap bagi bumi kita Kemudian Allah juga menegaskan Wa anzala minas sama imaan Dialah yang menurunkan air bagi kalian dari langit yang dengan itu dia mengeluarkan berbagai macam tumbuhan, buah-buahan, padi, dan lain sebagainya sebagai rizki bagi kalian. Imam atau tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menjelaskan tentang ayat ini yaitu surat Al-Baqarah 21 dan 22 yang berisi perintah dan larangan yang pertama. Nazal lil jami'an. Ayat ini turun secara khusus untuk dua golongan. Siapa mereka? Minal kuffar wal munafikin. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kata Allah kepada mereka, wahai manusia, sembahlah Allah karena dialah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Menghamparkan bumi untuk kalian dan menjadikan langit sebagai atap kalian. Menurunkan air bagi kalian. Dengannya dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Kemudian di akhir ayat dikatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kalian sudah tahu. Apa maksudnya jemaah sekalian, padahal kalian sudah mengetahuinya? Maksudnya, mereka sudah paham Allah yang menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka, Allah yang menghamparkan bumi, yang meninggikan langit, Allah yang menurunkan air kepada mereka dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan untuk mereka. Mereka sudah mengetahuinya, kata Allah. Artinya, kalau keimanan kita sebatas itu saja, kita belum berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik sudah beriman Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Apa perbedaan iman kita dengan mereka jemaah sekalian? Yaitu dalam peribadahan kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah tapi juga menyembah kepada patung-patung dan dewa-dewi mereka. Umat Islam hanya beribadah kepada Allah dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana yang tertera dalam kalimat La ilaha illallah, itulah perbedaan kita dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah mempercayai Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan Kulmayarzukum minas samai wal art Katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Dari langit dan dari bumi, kemudian di akhir ayat, Allah menegaskan, فَيَكُولُونَ Allah, fakul afalat tatakun, maka mereka pasti akan menjawab, 'Allah yang memberikan rezeki kepada kami.' Maka katakan kepada mereka, 'Wahai Muhammad, lalu kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kalian masih menyembah kepada selain Allah, padahal kalian percaya Allah yang memberikan rizki kepada kalian, yang rezeki itu berasal dari langit dan tumbuh dari bumi.'" Jamaah sekalian, inilah yang membedakan kita dan orang-orang kafir jahiliyah dahulu. Yaitu dalam keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Bukan keimanan Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki. Mereka beriman, Allah pemberi rezeki. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan bagi mereka. Tapi jemaah sekalian, yang lebih parah, yang sangat disayangkan, kok ada orang yang mengaku muslim dia lebih jelek daripada orang musyrik jahiliyah dahulu dia mengatakan rizki kami padi kami tumbuhan kami itu dari dewi sri subhanallah orang musyrik saja orang kafir orang munafik jahiliyah tidak punya keimanan seperti itu mereka imani Allah yang menurunkan hujan Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dari bumi ini. Itu keyakinan orang kafir dulu, kok ada orang yang mengaku Muslim bahkan dianggap tokoh agama mengatakan itu dari Dewi Sri. Berkah dari Dewi Sri, penyebabnya Dewi Sri, Dewi Sri yang menumbuhkan. Lalu kemudian mereka melakukan berbagai macam ritual. Untuk pendekatan diri kepada Dewi Sri, untuk minta berkah kepadanya, untuk bersyukur kepadanya, maka jemaah sekalian, kalau seperti itu keadaannya, orang-orang kafir, Quraisy, orang-orang musyrik jahiliyah sebenarnya lebih baik daripada mereka. Seandainya mereka sadar, subhanallah, Allah yang menurunkan rezeki bagi kita, Allah yang menumbuhkan padi kita, Allah yang menumbuhkan semua tanaman kita, bukan Dewi Sri dan jemaah sekalian yang mereka sebut Dewi Sri atau Nyi Pohaci atau siapapun namanya itu nggak ada dalam kenyataan itu hanyalah khayalan-khayalan itu hanyalah hurafat itu hanyalah akidah yang tidak berdasarkan pada sumber-sumber ilmiah melainkan hanya cerita-cerita dongeng yang diwariskan turun temurun entah dari mana datangnya tidak ada dalam kenyataan kalau sampai ada dalam kenyataan yang mengaku sebagai dewi lalu mengaku menurunkan rezeki kepada manusia jamaah sekalian itulah namanya setan untuk menyesatkan manusia mengaku sebagai dewa dewi yang mencipta yang menguasai yang mengatur segala urusan di muka bumi maka itu namanya setan